warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Masmin Bunga Liar di sini. Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di area Islamic Center ya, yang belum jadi nih. Di hari yang cerah ini dan agak mendung ya, maaf. Semoga di hari ini kita dilancarkan rezekinya dan dimudahkan kehidupannya ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mengenal suatu tanaman langka. Tanaman apa itu? Kita akan segera mengetahuinya. Di sore yang cerah ini, kita akan berkenalan dengan suatu tanaman hias yang masih liar. Apa itu? Sebelum kita membahas tanaman hias ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Perkenalkan, nama tanaman ini adalah si anggrek merpati. Lihat, ini dia wujud dari si anggrek merpati ini. Kenapa dia disebut anggrek merpati? Karena dia mirip dengan merpati yang lagi terbang ya. Itulah kenapa dia disebut dengan anggrek merpati. Kalau ini bentuk bunganya ini. Kalau ini tanamannya, dia menempel di pohon ya, biasanya. Ini bentuk bunganya. Kalau ini bentuk batangnya, menggelembung kayak umbi ya. Sifat dia adalah epifit, yaitu tidak mengambil makanan dari tanaman yang ditumbanginya. Itulah epifit. Ini adalah wujud bunganya. Kita akan pelajari kandungan, asal-usul, serta manfaatnya ya. Cuma yang perlu sobat ketahui, bunga ini hanya bertahan 1 hari mekarnya. Nama Latin tanaman ini adalah Dendrobium crimenatum. Sekali lagi, nama Latin tanaman ini adalah Dendrobium crimenatum atau anggrek merpati. Ini wujudnya. Sering lihat ya kalau di taman-taman. Kali ini bukan di taman tapi di pinggir jalan. Dia menempel pada tanaman yang gede ini. Dia menempel bersama tanaman paku. Lalu kita akan cari tahu penyebarannya ya. Dia menyebar ke Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Papua. Itulah
si tanaman anggrek merpati ini. Jangan lupa ini wujud dari bunganya, si anggrek merpati. Iya, wujudnya merpati yang kayak lagi terbang. Dan kandungan dia adalah kardinalin, polifenol, alkaloid, flavonoid. Dia adalah golongan simpodial. Lalu kita akan cari tahu manfaat ya dari tanaman ini. Manfaat yang pertama adalah mengatasi kanker otak. Caranya adalah meminum air perasan bunga, batang, dan akar serta daun anggrek merpati. Yaitu perasan bunga ini, daunnya, ini daunnya ya, serta batangnya ini. Lalu dia bisa dipakai untuk pengobatan batuk kering, rematik, peradangan, obat jerawat, sakit pada telinga, kolera, bau badan, bronkitis, serta keputihan. Itulah manfaat dari si tanaman anggrek merpati ini. Jangan lupa ini wujudnya ya, anggrek merpati. Ini daunnya, ini batangnya, dan ini adalah bentuk bunganya. Ini bentuk bunganya. Kalau di sini masih banyak ini ya. Ini lihat. Kiranya cukup sekian perkenalan kita dengan si tanaman anggrek merpati ini. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.